Ya, kita mulai surah surat As-Saffat mulai ayat 40 ayat 44 ya. Ya, 44. Oke, boleh catat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرور atas singgah sana singgah sana mutaqabilin orang-orang yang berhadap-hadapan. Orang-orang yang berhadap-hadapan. Yutofu, ia diedarkan. Ia diedarkan. Alaihim atas mereka. Min bikasin, dengan gelas. Mimain daripada mata air. Baido putih. Lazatun lazat. Lisharibin bagi orang-orang yang minum. La fiha, tidak ada di dalamnya. Gaulun, yang merosakkan. Walahum, dan tiada mereka. Anha, darinya. Yunzafun, mereka dipeningkan kepala. Mereka dipeningkan kepala. Ayat 48. Wa indahum, dan di sisi mereka. Qasirati, beberapa yang ringkas. Torfi, kerlingan, kerlingan, ainun, mata. Ka'annahum, seolah-olah mereka. Baidun, telur. Maknun, yang terpelihara. Fa'akbala, maka telah menghadap ia. Maka telah menghadap ia. Ba'aduhum, oleh sebahagian mereka.
ala ba'din atas sebahagian. Yatasa'alun, mereka bertanya-tanyaan. Qala, telah berkata ia. Qailun, oleh seorang yang berkata. Minhum, di antara mereka. Ini sesungguhnya aku. Karena adalah ia. Li bagiku. Korin, seorang teman. Baik, saya masuk dulu ya. Surah As-Saffat. Ayat yang ke-44 ini menerangkan tentang kemuliaan kedudukan hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri beribadat, beramal kerana Allah. Mereka akan memperoleh rezeki berupa buah-buahan di syurga, dan mereka keadaannya dimuliakan. Sambungannya, ala sururin mutaqabilin, atas singgasana orang-orang yang berhadap-hadapan. Mana singgasana-singgasana ni? Macam kita katakan ya, sofa ya, duduk di sofa yang mewah dan ia saling berhadap-hadapan, bergual-gual, bercerita. Masing-masing ada cerita sendiri-sendiri. Di samping itu, sambil bercerita, berborak-borak, yutafu alaihim bisaqin min ma'in, ia diedarkan atas mereka dengan gelas daripada mata air. Mengikut tafsir, ya, pelayan yang membawa gelas ini, gelas yang berupa, yang berisi minuman arak. Ya. Sebab di ya, akhirat besok, ya, arak tidak haram, ya, dan tidak ada hukum haram di syurga besok. Ya. Orang yang muntah darah arak di dunia, mereka tidak akan merasa lazatnya arak di syurga nanti. Ya. Jadi pelayan ini akan membawa gelas yang berisi air arak. Baidoah, ya, warnanya putih, baido, putih, ya, warnanya macam air mineral. Ya, tapi sebenarnya di arak. Lazatin disyaribin, lazat bagi orang-orang yang minum. Maknanya dia punya lazat, tak boleh nak katalah. La fiha ghulun, tidak ada di dalamnya. Ghulun maknanya yang merosakkan. Minuman ini tidak merosakkan. Ya, bukan seperti arak yang di dunia boleh merosakkan diri. Walahum anha yunzafun, dan tiada mereka darinya, dari meminum arak itu, mereka dipeningkan kepala. Tak, kepala pun tak pening, tak mabuk, ya. Tapi arak tu cukup lazat, ya. Dan di samping
ya, berborak-borak, berbual-bual, ya, di sofa-sofa yang mewah, selain daripada ya, hidangan, minuman dibawakan, ya, wa indahum qasiratut tarfi ain, dan di sisi mereka, dan di sisi mereka beberapa yang ringkas kerlingan mata. Boleh letak dalam bracket daripada qasiratut tarfi ain, dalam bracket bidadari. Ya. Nah, itu gelaran untuk bidadari. Ya. Di sisi mereka qasiratut tarfi ain, ada bidadari-bidadari. Tapi kalau diterjemahkan satu-satu, beberapa yang ringkas kerlingan mata. Ya. Nah, maknanya ya, Allah nak menunjukkan ya, bidadari-bidadari ya, yang mata jelita. Nah, macam tu lah. Ya. Nah. Jadi bidadari-bidadari ini juga ya, mereka melayan ya, ahli syurga. Ya. Menjadi pelayan-pelayan ahli syurga. Ya, membawakan ya, apa yang kita kendaki. Minuman, makanan. Ya. Ka'annahum, seolah-olah mereka baidun, telur maknun yang terpelihara. Ya. Maknanya, ya, bidadari ini diibaratkan sebagai ya, telur yang tersimpan. Ya, dia punya ya, putih telur. Ha, macam itulah bahasanya. Ya. Yang tersimpan. Jadi ahli apa pelayan-pelayan syurga ini terdiri daripada dalam Quran diterangkan sebagai ya, ulam, iaitu pemuda-pemuda ya, yang tidak tua-tua, dan juga bidadari-bidadari ya, yang sentiasa ya, memberikan layanan istimewa kepada ahli-ahli syurga ya. Macam ya, orang duduk di hotel-hotel mewah ya. Pelayan-pelayan dia semua adalah anak-anak muda ya, baik lelaki ataupun perempuan ya, semuanya adalah ya, anak-anak muda. Jadi ya, itu syuruk apa hotel sebenarnya meniru apa yang ada dalam Quran, iaitu mereka mencari mendapat ilham ya, apa yang dikatakan syurga ya, Allah bayangkan syurga ya. Jadi manusia ini ya, terutama ya, orang-orang Yahudi ya, mereka telah mengambil ya, ilham itu daripada Quran untuk ya, membuat hotel-hotel yang seolah-olahnya kita berada dalam syurga. Ya, macam tu. Ya. Baik, ceritanya lagi. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalu. Maka telah menghadap ia oleh sebahagian mereka atas sebahagian. Mereka bertanya-tanya. Ya, maksudnya sudah tentulah ahli syurga ini cukup ramah. Ahli syurga ini tak sombong. Ya, ahli syurga tak pilih kasih. Ia sentiasa riang. Ia selamat. Sebab apa? Ahli syurga ini dah dicabut sifat kedengkiannya. Nah, jadi tidak ada dengki, iri hati, cemburu, tak ada. Ya. Semua bermuka manis. Ya. Diiringi dengan gelak ketawa, keriangan. Jadi, ya, mereka ya, saling bertanya-tanyaan. Ya. Qala qailun, telah bertanya ia oleh seorang yang bertanya minum di antara mereka. Inni kana li qarin. Sesungguhnya aku adalah ia bagiku ada seorang teman. Maknanya ada seorang ni teringat pula kawan. Ya. Saya dulu kat dunia, ada seorang kawan. Mana dia? Macam itulah bahasanya. Mana dia ya? Dulu kat dunia saya ada seorang teman atau kawan. Ya, kawan tu kat mana ya? Macam itulah bahasanya. Baik, kita sambung lagi.
Yaqulu, ia berkata. A'innaka, adakah bahawasanya engkau? Adakah bahawasanya engkau? Lamina, sungguh daripada. Al-Musaddiqin, orang-orang yang membenarkan. A'iza, adakah apabila. Mitna, telah mati kami. Wakunna, dan adalah kami. Turoban, jadi tanah. Wa'izoman, dan tulang-tulang. A'inna, adakah bahawasanya kami. Lamadinun, sungguh orang-orang yang diberi balasan. Sungguh orang-orang yang diberi balasan. Qala, telah berkata ia. Hal antum, adakah kamu? Muttali'un, orang-orang yang mahu melihat. Fattala, maka telah memandang ia, maka telah melihat ia. Faro'ahu, lalu telah memandang ia akannya. Lalu telah memandang ia akannya. Fi sawai, di tengah-tengah. Al-Jahim, neraka Jahim. Biasa semula. Yaqulu, ia berkata. Mana kawan ini yang ada teman ni, dia pun cakap, ya, duduk kat dunia, aku ada seorang teman. Dia kata apa? A innaka laminal musaddiqin, adakah bahawasanya engkau sungguh daripada orang-orang yang membenarkan? Maksudnya, kawanku dulu tak cakap. Ya. Ya, engkau yakin ke? Ya, engkau benarkan ke hari kebangkitan tu? Engkau yakin ke dengan adanya hari kebangkitan tu? Kawan dia cakap dulu kat dunia. Ya. Saya tak yakin. Engkau yakin ke? Macam itulah. Ya. Itu bahasa menekan. Adakah bahawasanya engkau sungguh daripada orang yang membenarkan? Mana membenarkan hari kebangkitan? Ya. Kalau kita bahasakan, ya, engkau percaya ke adanya hari kebangkitan tu? Ya, saya sendiri saya tak percaya. Ya, macam itu bahasanya. Aizah mitnah, kata kawan dia yang di dunia dulu.
Adakah apabila telah mati kami, wakuna dan adalah kami, turoban jadi tanah, wa izoman dan tulang-tulang. A inna lama dinun. Adakah bahawasanya kami sungguh orang-orang yang diberi balasan? Diceritakanlah kawan dia itu. Kawan dia pertama, dia tak percaya ada kebangkitan. Yang kedua, dia kata, bila kita dah mati, kita dah jadi tanah, dah tulang-tulang semua dah berselerakkan, adakah kita akan dibalas? Kita dah mati, dah hancur jadi tanah. Tulang-tulang pun dah berselerakkan. Adakah kita diberi balasan? Kawan dia tak percaya adanya hari pembalasan itu. Kola telah berkata, ia ni kawan yang di sofa tu lah, yang diajak bertanya, berbual tu. Kola, kata kawan tu yang di sofa tu, hal antum mutali'un? Adakah kamu orang-orang yang mau melihat? Atau kita bahasakan, kamu nak lihat ke kawan tu kat mana? Macam tu. Jadi, di syurga ni, jadi syurga, kita boleh melihat kawan-kawan kita kat mana. Ada satu bilik di syurga, yang mana bilik ini sebenarnya tidak disukai oleh mereka, orang-orang yang nak melihat. Tidak disukai, tapi terkadang ingin nak tahu. Maka bilik ini diibaratkan, kalau kat dunia ni macam skrin lah. Bila masuk bilik tu, tengok skrin. Macam tu. Bila kita nak teragak, nak melihat apa yang kita kendaki, kawan kita ke, nanti skrin tu akan menunjukkan kat mana. Tak macam tu lah. Tengok-tengok. Fatola'a faro'a faro'ahu fi sawa'il jahil. Maka ia telah melihat ia, lalu telah memandang ia akannya dalam atau pada tengah-tengah neraka jahil. Rupanya kawan yang tak percaya hari kebangkitan, yang tak percaya hari pembalasan, rupanya kedudukan dia kat mana? Tengah-tengah neraka jahil. Itu mereka dapat, ahli surga dapat lihat. Artinya, kalau kita nak melihat, kalau ahli syurga ni nak melihat, kawan-kawan, boleh kita melihat. Ada satu bilik yang mana kita dapat melihat mereka di mana. Sama lagi ayat yang ke-56. Qala telah berkata ia, tallahi, demi Allah, tak tu makna kosong, sumpah. Macam kita sebut wallahi, tallahi, wallahi demi Allah, tallahi pun demi Allah. In kita, bahawasanya hampir-hampirlah engkau. In bahawasanya kita hampir-hampirlah engkau. Latur din, sungguh engkau jerumuskan akan daku. Sungguh engkau jerumuskan akan daku. Walaulah, dan jikalau tidak, nikmatu Rabbi, nikmat Tuhanku, lakuntu, nescaya adalah aku,
minal muhdorin, daripada orang-orang yang dihadirkan. Afama, maka apakah tidak? Afama, maka apakah tidak? Nahnu, kita, bimayitin, orang-orang yang mati. Illa, melainkan mau tatana, mati kita. Al-ula, yang mula-mula. Dalam reket di dunia. Wa ma nahnu, dan tiada kita. Bi mu'azzabin, orang-orang yang diazab. Baiklah semula. Kawan yang tak percayakan hari, kemudian tak percayakan hari pembalasan, rupanya ada di tengah neraka jahim. Jadi, ya, kawan yang melihat ini, dia kata, kaulah, telah berkata ia, kawan tu, tallahi, demi Allah, in kita laturdin, bahwasanya hampir-hampirlah engkau sungguh engkau jerumuskan akan aku. Maksudnya, ya, hampir-hampirlah kawan tu yang masuk neraka tu, dia mencelakakan aku atau menjerumuskan aku. Nasibnya aku tak, ya, tergoda dengan bujukan dia. Kalau aku ikut dia dulu, percaya kat dia dulu, ya, aku akan masuk dalam neraka sama dengan dia. Walaula nikmatu rabbi, dan jikalau tidak nikmat Tuhanku, lakuntu minan muhtarin, nescaya adalah aku daripada orang-orang yang dihadirkan. Maknanya dihadirkan di neraka. Ya. Kalaulah ya tidak ada nikmat daripada Allah, nescaya aku ini tergolong orang-orang yang dihadirkan di neraka. Jadi alhamdulillah, ya, nikmat Allah telah melepaskan aku atau tidak, ya, terpengaruh dengan pahaman kawanku yang mereka tak percayakan hari kemudian. Apama, maka apakah? Ma tiada nahnu bimayitin, maka apakah tiada kita, orang-orang yang mati. Illa maitatana, melainkan mati kita. Al-ula, yang mula-mula. Ini mau mula-mula mana di dunia. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan tiada kita orang-orang yang diazab. Jadi kawan tu, dia kata, ya, kita ni tak mati. Mati kita ni hanya, ya, di dunia sahaja. Dan kita tidak akan diazab. Jadi macam itulah pahaman, ya, mereka. Maknanya yang masuk neraka ni, dia kata kita mati ni hanya kat dunia je. Lepas tu habis. Mana kita diazab? Kita dah habis, dah hancur. Jadi tanah. Ya, tulang dan berselerakkan. Ya? Macam mana nak kita diazab? Macam itulah kawan
yang akan menyesatkan. Nah, sebab itu kawan kadang membawa ke surga, kadang kawan membawa ke neraka. Nah, sebab itu kena berhati-hati dalam memilih kawan. Baik, sama lagi ayat yang 61. Inna, bahwasanya. Hadza ini. Lahua, sungguh ia. Al-fawzu, kejayaan. Al-azim, yang amat besar. Limithli, bagi seumpama. Bagi seumpama haza ini. Fal ya'mal, maka hendaklah ia beramal. Al-amilun, oleh orang-orang yang beramal. Azalika, adakah itu khairun, lebih baik. Nuzulan, hidangan. Am, atau. Syajaratuz zakum, pohon zakum. Inna, sesungguhnya kami. Ja'alnaha, telah kami jadikan akannya. Fitnatan, cobaan. Dalam reket, seksaan. Lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Biasanya masih mudah. Inna haza lahuwal fawzul azim. Bahwasanya ini lahuwal fawzul azim, sungguh ia kejayaan yang amat besar. Ini kepada ahli syurga. Iaitu adalah kejayaan yang amat besar. Limisli haza, bagi seumpama ini, maknanya, ya, bagi, ya, orang yang mau, ya, mendapat kemenangan seperti ahli syurga ini, itu maksudnya, fal ya'mal amilun, maka hendaklah ia beramal oleh orang-orang yang beramal. Maknanya, ia beramallah kalau nak mendapat kemenangan seperti ahli syurga ini. Hendaklah beramal di dunia. Beramal tu beramal soleh. Azalika khairun nuzulan, adakah itu lebih baik hidangan untuk ahli syurga? Am syajaratu zakum, atau pohon zakum. Jadi hidangan yang baik di syurga itu lebih baik, ataupun, ya, hidangan pohon zakum. Inna ja'alna fitnatan lizzalimin, sesungguhnya kami telah kami jadikan akannya fitnatan, cobaan, ataupun azab atau seksa. Lizzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Mana pohon zakum ini,
ya, adalah ya, azab makanan bagi orang-orang yang zalim. Baik, sama lagi. Innaha, sesungguhnya ia. Syajaroh, pohon. Tahruju, ia keluar. Fi aslil jahim, pada dasar neraka jahim. Tol'uha, buahnya. Ka'annahu, seolah-olah ia. Ru'us, kepala-kepala. As-syaitan, syaitan. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, maka bahawasanya mereka. La'akiluna, sungguh orang-orang yang makan. Minha, daripadanya. Pamaliuna, maka orang-orang yang memenuhi. Minha, daripadanya. Al-butun, akan perut-perut. Baik, sama semula. Ayat yang ke-64. Innaha syajaratun tahruju fi aslil jahim. Sesungguhnya ia pohon, pohon zakum itu, ia keluar pada dasar api neraka. Nah, ini ia pohon yang keluar daripada dasar api neraka. Bila Nabi bacakan ayat ini, orang-orang musyrikin dia menggelakkan Nabi, dan juga mereka mengatakan kepada kawan-kawan yang lain, ya, Muhammad tu dah mengarut, bahasa dia. Ada pula dalam api ada pohon, kata dia. Api kan terbakar, ya. Ada pula pohon, kata Muhammad tu. Ya, kamu nak percaya ke dengan Muhammad tu? Dia dah merepek-repek. Katanya dalam neraka tu, dalam api neraka tu ada pohon. Jadi kita kena ingatlah bahawa ada perkara-perkara yang memang tak masuk akal. Tak logik di akal kita. Ya. Jadi, ya, Allah boleh dilakukan. Walaupun dalam api, Allah boleh tumbuhkan pohon dalam api. Ya, jadi makanan pula kepada ahli neraka itu. Ya. Di dunia pun kadang ada benda-benda yang pelik di luar jangkaan akal. Ya, contohnya, ya, ada api di dasar laut. Ya. Ada, ya, saintis mengkaji dasar laut. Jadi kopak, ya, batu yang ada pada dasar laut keluar api. Ya. Nah, pelik ke tak pelik? Ya, air kan padam, memadamkan api. Tapi api boleh menyala dalam air. Ya.
Itu pelik. Dan ya, negeri mana tak, tak ingat ya, yang adanya sungai ya di dalam laut, di dasar laut. Sungai itu mengalir macam mana mengalir di daratan. Itu pun sesuatu yang pelik, di luar jangkaan akal, tapi boleh berlaku. Ataupun kita pandang ya, air masin. Kita kalau minum hari-hari air masin pun ya, kita boleh mati. Jadi Allah boleh adakan kehidupan pula pada air masin. Adanya ikan dan lain-lain hidup pada air masin. Ya, pada logik kita, ya, macam mana boleh hidup air masin? Kan? Ya, kalau air tawar tu munasabahlah. Ya, binatang boleh hidup. Ini pada air masin boleh hidup. Ya, ikan boleh hidup pada air masin. Ya. Jadi hal-hal macam ini sebenarnya di luar jangkaan akal kita. Jadi tidak heranlah kalau kita orang beriman, suruh beriman. Ya, aman Nabi. Kita beriman dengannya. Sami'na wa ato'na, kita dengar dan kita taat. Ya, apa yang Allah katakan adalah benar. Ya, walaupun dikatakan ada tumbuhan yang dikatakan pun zakum ini ya dalam api neraka. Ya, kita percaya. Walaupun orang kafir dia tak percaya dan memperlekehkan, biarlah mereka. Nanti mereka yang akan ya merasainya. Tol'uha, buahnya, kana ru'usu syayatin, seolah-olahnya kepala-kepala syaitan. Ini nak menunjukkan betapa buruknya buah itu. Sebab syaitan ini gambaran kepada yang buruk. Ya. Jadi artinya buah itu cukup buruk. Ya. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka bahwasanya mereka sungguh orang-orang yang makan daripadanya. Ahli neraka, ya, dah terlampau lapar juga, makanlah pohon zakum, buah zakum itu. Ya, walaupun berduri. Maka orang-orang yang memenuhi daripadanya akan perut-perut. Maknanya perut-perut dipenuhi oleh pohon zakum yang mencucuk ya, perut-perut mereka. Bukan menambahkan kenyang, tetapi ya, menjadikan lebih parah lagi azab ya, bila makan buah pohon ini. Dan di negara Arab, ya, mereka katanya pohon zakum ada. Ya, di mereka sebut, ya, mereka sebut pohon zakum. Pohon zakum nak pegang pun dia punya batang pun dah penuh dengan duri. Buahnya juga penuh dengan duri. Ya. Jadi ya, dia tumbuh ya, liar. Dia tumbuh liar. Jadi pendek kata, bayangkanlah dengan ya, segala batang yang berduri, buah yang berduri. Ya, memang melihat saja pun dah azab. Ya, nak membersihkan ya, pohon ini pun azab di dunia. Ya, apalagi yang disebutkan di akhirat ini atau di syurga, di apa, di neraka ini. Ya. Baik, sampai situ dulu untuk Al-Quran. Kita sambung dengan pelajaran suara kita ya, dengan latihan yang diberikan dulu. Baik, ya, sampai bilangan berapa hari itu kita berhenti. Buka mic ya, mic buka. 7. Bilangan 7. Okey, bilangan 7. Baik, ya. Bilangan 7 ini ialah meletakkan domir pada huruf ya. Jadi contohnya yang pertama lahu lahu malahu eh sampai ke 14 ya. Kemudian yang bawah ya, domir itu berbaris bawah ialah ini sebab ada ya ya. Sebab ada ya. Okey, sekarang ni kita ikut contoh yang alasan yang diberi apa dia? An ya. An. Nah, jadi lahu kita tukar jadi an. Jadi cuba buat. Anhu lagi. Anhuma.
Anhuma lagi? Anhum. Lagi teruskan. Anha. Anhuma. Anhunna. Lagi? Anka. Anka. Ankuma. Ankuma. Ankum. Ankum. Lagi? Anki. Ankuma. Ankuma. Ankunna. Lagi? Anni. 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 Anna. 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 Yeah. Nah, itu mana an tu mana dari, ya. Yeah? Jadi darinya. Kemudian, ya, yeah, yang kedua, apa domer yang apa huruf yang dibagi? Pi. Pi. Jadi contoh yang dibagi sini ya ilahi, ilahi ma, ilahi. Sekarang pi itu ada ya. Jadi pi. Lagi? Lima. Pi lima. Pihim. Lagi? Piha. Piha. Pihima. 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 Pihina. Pika. 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 Pihima. Pihuma. Pihuma. Pihuna. Pihum. 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 Lagi? Piki. Piki. Pi kuma, pi kuna, pi kuna lagi, pi dua ya, pi. Tengok contoh yang dibagi, pi. Tak, contoh yang dibagi ilai, ilaihi, yang dibagi kalau ke aku. Ilaiya. Kalau fi? Fiya. Fiya. Tak boleh fi. Ya. Yeah, fiya. Yeah. Fiya. Kalau fi salah. Ya, yeah, fiya. Salah. Ah, yeah. Apa ya? Ada ya satu. Kemudian tambah ya untuk saya. Jadi fiya. Tak ada fi. Iya. Oh, bareng atas je lah, Ustaz. Sabdu. Sabdu tapi bareng atas. Bareng atas. Dia bareng atas je. Oh, tapi fa bareng bawah. Ya, bareng atas kan? Ya, tu bareng. Apa tu bareng bawah lah, fi. Diikut alaiya tu lah. Cik, diikut ilaiya. Ilaiya. Fiya. Fiya. Jangan jumpa Fina. 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 Kalau kami? Fina. Fina. Okey, cuba lain daripada Fi. Kita ambil yang ada ya. Contohnya, ala. Ala atas. Ain, lam, ya. Ala kan? Ha. Ala tu atas. Cuba buat ala. Alaihi. Alaihi. Lagi? Alaihima. Alaihim. 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 Alaiha. Alaiha. Alaihima. Alaihima. Alaihina. Lagi? Alaika. Alaikuma. Alaikuma. Alaikum. Alaikum. Alaiya. Alaiki. Alaikum. Dan kita letakkan tombolnya juga bawah. Contohnya, misal kata huruf B. B dengan. Kalau dengannya, Bihi. Bihi. Macam tu. Bihi. Lagi? Bihima. Lagi? Bihim. Bihim. Lagi?
Bihima. Lagi? Biki. Pendek ya Biki. Bikuna. Saya? B. Kalau kami? Bina. Yang ya tu biar rasa. Ustaz, bi. Tak ada. B tu tak ada ya. B. Jadi bayar saja B. B je lah. Kalau ada ya, tambah ya satu lagi atau baru bunyi atas. Bina. Sebab itu domer tu ya perlu kita tahu sebabnya kadang ya pertukaran domer ya. Contoh kadang bila biasalah kalau ada berita kematian ya, kita kadang hantar doa ya, yang mati lelaki perempuan kita hantar doa lelaki. Tak betul lah. Ya Allahumma fir lahu warhamhu, itu salah lah. Jadi Allahumma fir laha warhamha, itu yang betul ya. Kalau lelaki Allahumma fir lahu warhamhu, itu betul ya. Supaya ya, tak salah meletakkan domir tu. Jadi kurang-kurangnya ya, taklah kita bodoh sangat ya, dalam menghantar WhatsApp tu ya. Baik ya, kita masuk yang ke bilangan 8 ya. Bilangan 8 ini adalah tarikh usul, iaitu kita kena kenal ya tetap usul ini. Pertama ialah fi'il madi ma'ruf. Yang kedua fi'il mudhari' ma'ruf. Yang ketiga masdar. Yang keempat isim fa'il. Yang kelima isim maf'ul. Kemudian fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat, isim tabdil, isim balaghah, fi'il madi majul, fi'il mudhari' majul. Jadi pecah ni tak lebih daripada 14. Di atas satu dia akan berpecah jadi 14. Jadi sekurang-kurangnya kita nak kenal dulu. PL perbuatan, madi dah berlaku, ma'ruf diketahui. Fahamkan ya? PL madi apa? Perbuatan lepas sudah berlaku yang diketahui pembuatnya. Seperti saya sudah belajar. Kerana madi sudah telah. Fi'il mudhari' ialah fi'il mudhari' ma'ruf. Ma'ruf perbuatan sedang atau akan berlaku yang diketahui pembuatnya. Kalau masdar, nama terbitan. Kalau isim fa'il, nama pembuat. Isim maf'ul, nama orang yang kena buat. Fi'il amar, perbuatan suruh. Fi'il nahi, perbuatan larang. Isim makan, nama tempat. Isim zaman, nama masa. Isim alat, nama perkakas. Isim tabdil, nama kelebihan. Nah, isim walago, nama tersangat. Biasa maha-maha terlampau ya. Fi'il madi majhul. Fi'il perbuatan, madi dah berlaku, majhul tidak diketahui pembuatnya. Majhul ya. Fi'il mudhari' ya, perbuatan sedang berlaku, majhul tidak diketahui pembuatnya. Jadi fi'il madi ada ma'ruf, ada majhul. Fi'il mudhari' juga ada ma'ruf dan majhul. Jadi nombor satu kenakan dengan nombor 13. Nombor 2 kenakan dengan nombor 14 sebab ia adalah madi dan mudhari' ya. Cuba ulang, pertama apa? Madi ma'ruf lagi.
Satu dengan Maruf. Dengan 11. Dari 13. 13. 13. Apa tu? Satu dengan 13. Yang nombor 2 dengan 14. So. Tak apa, macam mana? Yang dekat dengan nombor 1 PL Madi Ma'ruf tu tahu pun buat ganding dengan PL Madi Majul. Nombor 1 dengan 13. Nombor 2 dengan 14. 14. Sebab PN Madi kita kena tahu PN Madi ada dua, satu Ma'ruf, satu Majul. Torik pun ada dua, Ma'ruf dan Majul. Cuba sebut sekali lagi. PN Madi Ma'ruf lagi. PN Madi Ma'ruf di PN Madi. Tak. Ikut susunan. PN Madi Ma'ruf, PN Madi Ma'ruf, Ma'ruf dari Ma'ruf. Lagi Al-Mada. Masdar isim fa'il lagi maf'ul lagi selamat selagi isim makan isim zaman isim alat isim tafdil isim alawah Baik. Cuba kita tengok nombor 8 ni dengan nombor 15. 15. 15. Lima belas ni, dia punya pecahan pahala ni. Pahala dia pecah jadi 14. Pahala yaf'alu madi mudhari', kemudian pahalan masdar, if'al bil amar, la taf'al nahi, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Maf'alun, maf'alun, makan zaman. Ya, mif'alun alat. Af'alu tabdil, fa'alun mubalaghah. Fu'ila madi majhul, yuf'alu mudhari' majhul. Tengok nombor 1 dengan nombor 13. Pa'ala, ma'rufnya pa'ala barisnya. Kalau madi majhulnya fu'ila. Nombor 2, yaf'alu ma'ruf. Kalau majhul, depan dengan atas, yuf'alu. Kalau majhul untuk madi, depan bawah ya. Kalau majul untuk mudhari' depan atas barisnya. Makna dia dah lain. Kalau madi majul telah dibuat orang ia. Mudhari' majul ia dibuat orang. Baik. Contoh. Zahaba. Zahaba masdarnya zahaban. Kita dah buat belum ni? Dah. Dah buat kan? Jadi kita mengulang kaji. Kalau zahaba, PN Madi. Dia pecah jadi berapa? 14. Daripada masdarnya kena ikutlah zahaban, tak boleh buat sendiri ya. Jadi zahaba, cuba buat zahaba ikut yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Zahaba. Zahaba. Yazhabu. Yazhabu. Lagi. Zahaban. Zahaban. Masdar kena ikut yang dibagi ya. Sebab zahaban tak, masdar tak sama. Pelamar ikut baris. Izhab. Nahi. La tazhab. Dah buat cuba tengok. Cuba ulang balik yang dah dibuat tu. Cuba tengok yang dibuat, yang dah buat. Lagi isim fa'il. Zahibun isim maf'ul. Mazhubun. Mazhubun makan. Makan. Zahaba.
makan. Okay. Salah baris. Mazhabun. 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 Zaman? Mazhabun. Mazhabun. Alat? Mizhabun. Mizhabun. Tafdil? Adhabu. Azhabu. Mubalaga? Zahabun. Zahabun. Madi majhul? Duhiba. Mudari majhul? Yuzhabu. Ya. Cuba tengok dalam segi makna pa'ala. Ya. Pa'ala cuba gariskan bawah dia. Mana dia? Telah dengan ia. Telah ia. Untuk mandi ya. Telah ia. Mudhari ia. Masda tak payah. Fi'il amar ya lah oleh engkau. Lah oleh engkau ya. Penambahan makna tu. Kalau nahi jangan engkau. Jangan engkau. Jangan engkau tu gariskan. Kalau isim fa'il yang. Isim maf'ul yang di. Yang di saja. Ya. Kalau makan tempat, gariskan tu. Tempat. Zaman masa. Masa. Kalau alat alat. Alat. Kalau tafdil lebih. Lebih. Gariskan. Kalau mubalaghah tersangat ataupun maha. Maha. Kalau madi majhul telah di. Telah di orang ia. Telah di orang ia. Penambahan ia. Dia. Telah di orang ia. Kalau mudhari majhul, ia di orang. Ia di orang. Jadi, ya, makna buat daripada awal sampai akhir adalah makna buat. Tapi penambahan itu mengikut wazan dia atau pecahan dia. Ya, baik, cuba letak makna membuat tu kita tukar jadi makna pergi. Pergi zahabah tadi pergi ya. Cuba letak makna madi pergi telah pergi dia. Pergi dia. Jadi buat tu kita tukar pergi. Cuba kita biasa. Telah pergi dia. Kalau mudhari dia pergi. Yang di garis tadi. Kalau pergi, kalau masdar apa? Kalau masdar pergi, pemergian. Pemergian. Kalau jalan perjalanan, kalau pergi pemergian. Itu nama terbitan. Pergian ke pemergian? Pemergian. Pemergian. Kalau amar? Pergilah ya. Oleh engkau. Pergilah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau pergi. Kalau isim fa'il? Yang pergi. Isim maf'ul? Yang pergi. Yang dipergikan. Yang dipergikan. Makan? Tempat pergi. Tempat pergi. Zaman? Masa pergi. Yeah. Alat? Alat pergi. Tafdil? Lebih pergi. Lebih pergi. Mubalaga? Tersangat pergi. Madi majhul? Telah dipergi orang dia. Telah dipergikan orang telah, dia. Telah dipergikan orang dia. Ya. Kalau mudhari majhul? Ia dipergikan orang. Ya. Kemudian latihlah fathah dengan tolak A tu. Ya. Jadi dah dibuat tapi ulang kaji balik ya. Fathah dengan tolak A tu ya buat macam apa ulang-ulang sebagaimana misal zahabah tadi ya. Insya-Allah ya, itu homework ke Ustaz? Homework ke? Homework dah buat katanya? Yalah dah buat. Jadi ulang kaji aja lah sendiri. Ulang kaji saja. Ya. Tak buat apa-apalah. Kalau nak buat boleh ya. Lain apalah. Ya. Ambil ja'alah. Ambil ja'alah.